Pasar ekstrim ini yang dulunya menjual kayak hewan-hewan anjing dan juga kucing, nah sekarang dia sudah tidak menjual lagi. Cuman yang binatang-binatang ekstrim yang lainnya itu ya masih ada, kayak tikus atau ular atau kelelawar. Tetapi yang anjing dan juga kucing ini sudah resmi tidak boleh dijual di tempat ini karena ini sudah dilarang sama pemerintah. Celeng atau babi hutan itu masih ada di sini. Ular masih ada toh di sini? Ular ada. Oh, ular. Tapi udah habis. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, yang ekstrim kayak ular atau tikus atau kelelawar itu masih ada. Nih, ini ular ini. Guys, welcome back again to my channel Initial ABT. Channel tinggal di Hong Kong dan tinggal di Macau. Sekarang saya ada di Manado, lebih tepatnya ada di Tomohon. Nah, yang terkenal di Tomohon ini adalah pasar ekstrimnya. Jadi sekarang saya ada di pasar ekstrim Tomohon atau pasar beriman. Nah, beberapa saat yang lalu saya sudah bikin konten, bahkan bikin beberapa konten untuk tempat ini. Tapi ini yang terbarunya guys, dan kayaknya ada informasi yang penting, informasi yang saya bisa bilang informasi yang menarik dan juga tidak menarik gitu. Nah, apakah itu? Ya udah kita sama-sama jelajahin pasar ekstrim Tomohon ini. Oke guys, ini dia nih di tempat buah-buahannya ini. Jadi dia ada macam-macam buah, ada rambutan, ada lansat, ada mangga. Nah, ini ada bumbu-bumbu juga ya, ada apa ini, ada kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah. Nah, kita lihat sampai ke dalam sana ya guys. Ini yang sayur-sayuran ini nih. Ada juga kayak rempah-rempah ini, daun jeruk, sayur pakis. Nah, oh, kenapa dia pe orang ya? Odoh, mantap. Ah, di tempat ini ada juga kayak jualan sandal, jualan ikan asin nih. Tapi hari ini nggak begitu ramai ya pasarnya, karena hari ini juga hari Kamis ya. Dan ini kayaknya konten kreator yang saya kenal ini juga ini. Nama TikToknya Papa Ani. Mantap juga. Oh, ini juga. Ini Sonder Express ini. Ini waduh, konten kreator semua ini. Lagi apa dong ini? Konten. Oh, lagi buat konten. Oke. Okay. Mantap jiwa. Oke, okay, guys. Ini ada apa ya? Ada cabe, ada bawang merah, ada tomat, bawang putih. Wah. Ini guys, beberapa bulan yang lalu ini di sini cabenya itu mahal, guys. Tapi sekarang udah turun. Assalamualaikum, Pak Haji. Mantap jiwa. Oke, ya di sini juga ada gula merah, ada macam-macam brenebon. Nah, ini juga sama ya. Ini kayak rempah-rempah gitu, kebutuhan di dapur. Kita lihat ya ini. Ini ada sayur-sayuran dan juga cabe dan juga ya kayak rempah-rempah ini. Oke guys, kita coba lihat yang di atas ini ya. Nih. Oke, kita coba lihat yang di atas ini juga dia masih kayak rempah-rempah ya. Nah, waktu itu saya bikin konten, saya nggak kesini guys. Tapi kali ini saya datang ke tempat ini. Ini ada gula merah, ada kayu manis, ada telur, ada pisang, ada macam-macam ini nih. Itu yang di sana masih buah-buahan guys. Dan
kita nanti akan mutar ke sana yang jual kue-kue gitu. Kayak kue tradisional Manado, cucur atau apem. Nah, ini pisang. Wah, ini macam-macam pisang ini nih guys nih. Terus buah-buahan juga, alpukat dan apa? Di sini ini nyebutnya lemon Cina guys. Dan ini juga ada tempat makan di sini. Wadidaw, mantap guys. Oke, kita lihat yang tempat ini ya. Kita lihat yang tempat jual kue-kuean sana guys, kue cucur dan kue tradisional Manado. Nah, ini ada serai, ada daun pangi. Wow. Ini nih, sayur kesukaan saya ini guys. Tapi daun ini kalau dimasak dia jadi warna hitam. Dan dia dicampur dengan daging gitu dan kayak jeroan dari babi ya, karena di sini ya pada umumnya di sini tuh makan daging babi. Nah, ini ada gula merah dan nah itu dia guys yang cucur dan juga apam nih. Wah, ini pasti enak ini nih. Tuh. Cucur dan dia langsung dibikin di sini. Jadi kalau bahasa Gorontalo-nya fresh from the oven. Fresh sekali dia karena begitu diracik, dibikin dan langsung dicetak, langsung digoreng ini apa dibakar ini. Wah, mantap banget ini, guys. Nih. Nah, di sini juga ini nih, apa masih oke. Okay. Oh ya, saya mau tanya-tanya. Ibu seberapa lama dan Mbak jual di sini? Berapa lama ini? 7 tahun, Kang. Oh, 7 tahun. Ding, ibu siapa kota ini? Kita kok cuma orang kerja yang punya di rumah. Oh, punya biar ya. Ibu, nama ibu siapa? Selfie. Ibu Elvi. Ibu Selfie. Ibu Selfie. Kong dia pe harga cookies di sini yang berapa kalau jajan? 1-2 ribu. Jadi satu dia 2 ribu kurang lebih 1 Hong Kong dollar atau 1 MOP. Ibu sukses terus, jalani usaha. Terima kasih. Pasti berhasil kedepannya. Oke? Okay? Amin. Yo. Oke okay, guys, kita lanjut dulu. Saya nanti kayaknya habis ini baru mau beli ya. Mau beli apa namanya? Mau beli itunya. Mau beli kuenya gitu. Nah guys, ini dia nih yang saya bilang, ada informasi yang tidak menarik dan juga ya bisa jadi juga menarik. Informasinya itu apa? Karena pasar ekstrim ini yang dulunya menjual kayak hewan-hewan anjing dan juga kucing, nah sekarang dia sudah tidak menjual lagi. Cuman yang binatang-binatang ekstrim yang lainnya itu ya masih ada kayak tikus atau ular atau kelelawar, tetapi yang anjing dan juga kucing ini sudah resmi tidak boleh dijual di tempat ini karena ini sudah dilarang sama pemerintah. Ya ini bisa dibilang sesuatu yang apa ya, sesuatu yang tidak menarik bagi orang-orang yang penikmat makanan ekstrim tersebut. Tapi buat teman-teman yang suka komen, yang suka tanya-tanya, yang suka bilang kasihan, kenapa harus dijual? Nah, ini adalah berita baik buat kita semuanya. Oke, jadi di pasar ini sudah nggak menjual lagi yang namanya anjing dan juga kucing. Nah, kita akan coba lihat ke sana yang ke tempat ekstrimnya itu ya. Yuk guys, kita masuk ke tempat ini ya. Nah, ini dia nih yang jual kayak daging-daging ya. Di sini ada daging ayam. Nah, ini ada apa namanya, daging babi. Dan itu juga kayaknya ada wisatawan dari luar ini. Dan nih. Tuh. Hello, how are you? Where are you from? Italy. Oh,
Gracias. Jadi mereka dari Itali. Pengen ngobrol-ngobrol sih, tapi ya enggak ini nih, enggak jadi. Nah, ini dia nih guys yang daging-daging nih di sini. Kita coba lihat ya. Oke, kita nanti mungkin sedikit wawancara ya dengan teman-teman penjual di sini. Kayak celeng atau babi hutan itu masih ada di sini. Atau juga ular ya. Ular masih ada toh di sini. Oh, ular. Tapi udah habis guys, karena ini udah jam 1. Oh, masih ada guys. Itu masih ada ular. Tuh, di tengah. Nih. Nanti kita balik lagi ke sini guys. Tuh. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, yang ekstrim kayak ular atau tikus atau kelelawar itu masih ada. Nih, ini ular ini. Dan babi hutan. Tapi yang saya bilang tadi, anjing dan juga kucing sudah tidak bisa. Siapa ini? Di apa namanya? Sudah tidak bisa dijual di sini. Siapa bilang? Pernah nonton sih, pernah. Siapa? Ribun, Makau. Oke, okay, yeah. Betul. Makau. Iya. Ada video jalan-jalan di Manado. Iya. Jalan-jalan di Manado. Iya, betul. Oke, okay, tos dulu dong. Iya. Yeah. Ini. Oke. Satu penggemar. Oke, okay, makasih banyak. Nanti kalau jalan-jalan ke Makau, ke Hong Kong, boleh komen di bawah. Oke? Okay? Oke, okay, makasih. Yeah, yo, bye-bye. Oke, okay, guys, itu mereka salah satu apa yang suka nonton ya video. Nah, ini dia daging celeng dan daging babi. Itu masih ada di sini. Nah, guys, kita akan sedikit bincang-bincang dan tanya-tanya. Cowok, seberapa lama ini nyandak jual anjing dengan kucing? Seboleh berapa? Oh, belum genap 1 tahun, guys. Berarti ya udah dari bulan apa? Tengah-tengah tahun lalu. Oh, itu katanya sejak mungkin Juni-Juli tahun lalu itu di sini sudah nggak jual. Untuk yang saya sebutkan tadi, tapi yang lain-lainnya masih ada. Makasih banyak nih, bro. Oke. Okay. Okay, guys. Nah. Ini dia nih. Football club. Itu. Dora, ini katanya dari Italia. I really like internazionale. Tapi kalau they are also a content creator. Halo. Okay. But they are from outside and I'm from this place, nih, guys. Oke, kayaknya udah semua ya. Ini dia nih guys, ini tinggal bekasnya aja ini yang tempat kurung. Apa ini tempat kurung? Anjing dulu, tapi sekarang udah enggak ada. Udah enggak ada, udah dilarang. Hah? Kurang ayam, Gang, di sini. Oh, iya, tempat ayam ini. Oke. Okay. Anjing udah nggak ada guys. Oke, okay, ini dia nih pasar ekstrim Tomohon yang tidak lagi ekstrim atau udah kurang ekstrim sekarang. Oh ya guys, dapat satu informasi, tapi ini ya nggak semuanya ya, cuman apa ya, mungkin ada satu-satu ya yang nekat juga guys. Jadi untuk daging anjingnya itu ya mungkin sudah disembeli dari rumah, tuh sudah dipotong istilahnya, potong dari rumah, terus dibawa ke tempat ini. Ya kalau kayak gitu kan ya nggak kelihatan, daripada yang dulu-dulu itu benar-benar masih hidup, dibawa ke sini terus nanti dimatiin di sini terus nanti dibakar. Tapi sekarang kayaknya udah lain ya, mereka udah sembeli dari rumah, udah dibersihin, udah dibakar, udah dipotong-potong bahkan. Dan sampai di sini tinggal dijual, tapi itu pun sudah jarang. Dan karena orang-orang di sini ya mungkin sudah sadar akan peraturan pemerintah dan juga sudah mulai aware dengan binatang tersebut, karena binatang tersebut adalah binatang yang setia buat manusia. Plus juga pemerintah di tempat ini selalu patroli gitu. Jadi
orang-orang di sini lebih apa namanya, udah lebih hati-hati, udah lebih baik lagi daripada yang sebelum-sebelumnya mereka potong di sini, di tempat ini guys. Nih, kalau teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya itu yang sebelum tahun baru itu, ya benar-benar di tempat ini guys, untuk tempat penyembelihannya, tempat bakar, tempat potong. Bahkan kita bisa lihat yang masih hidup di tempat ini. Oke guys, tak lupa kita lihat yang di sebelah sini ya. Di sini ada jual bunga-bunga. Wah, bunga-bunganya itu mantap banget guys. Bunga-bunganya ini bunga hidup ya. Kenapa? Karena Tomohon juga dia adalah daerah atau kota yang dikenal dengan kota bunga. Jadi di Sulawesi Utara sini kalau mau cari bunga ya datang ke Tomohon sini. Makanya dia tiap tahun ada yang namanya Festival Tomohon Festival Flower International. Nih, oke. Nih, bunga-bunganya. Dan juga di atas ini dia ada kayak sentra kuliner ini nih guys. Jadi kita kalau mau cari makanan, kayak makanan khas dari Sulawesi Utara, bubur Manado atau juga yang lain-lainnya itu, kita bisa datang ke sini guys. Kita bisa beli dan harganya di sini kayak mulai dari 15 ribuan dan sampai 25 ribu. Tuh. Oke. Oke guys, itu dia video saya kali ini. Saya sudah datang kasih lihat lagi buat teman-teman semuanya keadaan terbaru dari pasar ekstrim Tomohon yang dulunya ekstrim banget karena menjual hewan-hewan yang saya sebutkan tadi, kucing dan anjing. Tapi sekarang tempat ini sudah tidak menjual hewan-hewan tersebut karena sudah resmi dilarang oleh pemerintah ini nih, pemerintah setempat. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube channel saya untuk YouTube channel saya semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat, menarik Hong Kong, Macau, Manado, dan tempat-tempat lainnya. Dan saya cuma bisa bilang untuk save the dog dan save the cat. Jadi ya, selamatkan anjing dan selamatkan kucing. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye.